Menjelang pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka 5 April 2021, sebuah SMA di Semarang menggelar simulasi. Simulasi diikuti siswa dan guru dengan memperagakan prosedur masuk sekolahan hingga proses belajar mengajar sesuai protokol kesehatan. Sebagian pelajar dan guru SMA Nasima Kota Semarang melaksanakan kegiatan simulasi terkait uji coba pembelajaran tatap muka. Pihak sekolahan telah mempersiapkan sarana protokol kesehatan serta seluruh teknis kesiapan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Sekolahan juga akan melengkapi alat pendeteksi COVID-19 berbasis hembusan nafas CINOS yang saat ini dalam proses pemesanan. Simulasi ini dilakukan oleh pelajar dan guru, mulai prosedur memasuki lingkungan sekolah hingga berada di ruang kelas masing-masing. Pelajar dan guru melakukan simulasi pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga proses pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk pribadi siswa dan guru, masing-masing telah dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan. Menyiapkan sarana-prasarana ini sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Kami lengkapi di semua titik dan semua ruang yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah secara periodik sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu melaksanakan vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Nasima yang kita lakukan secara bertahap. Simulasi pembelajaran tatap muka ini mendapat sambutan positif karena pelajar bisa belajar langsung dan bertemu dengan rekan-rekan mereka. Apa yang dipersiapkan apa saja? Salah satunya tadi yang udah disiapin juga itu ada tas siaga, isinya tuh seperti hand sanitizer, masker cadangan, lalu ada plastik. Penyelenggaraan simulasi penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Sekolahan juga menerapkan lingkungan bersih dengan cara menyemprot rutin ruang kelas dengan cairan disinfektan. Dari Semarang, Kristadi, iNews, melaporkan.